Saudara iku sedulur kelihatan ekonomi, warga desa Neng Kudus ngisi tradisi buka luar karo gelaran dagangan rakyat kanggo ngenalno produk UMKM lokal desa. Koyong ini suasana gelaran dagangan rakyat sing digelar pemerintah di Sonjanggalan Kudus ngisi tradisi buka luar Mbah Jenggolo sing digelar rutin saben taune. Gelaran dagangan rakyat diharapno iso bantu UMKM lokal kanggo bangkit saka pandemi COVID. Kepala Desa Janggalan Kudus ngungkapno gelaran dagangan rakyat lagi pisanan digelar saka tradisi buka luwur tahun iki. Digelar saksuwene rong dino, saben dino dijadwalno ana 10 UMKM sing gelar dagangane. Gelaran pasar rakyat yaiku bentuk sosial ekonomi sing dipadukno karo tradisi. Ning di warga sing tekan ning tradisi buka luwur dijaluk kanggo sedekah saka bentuk nglarisi dagangan pelaku UMKM. Ditambah Nur Aziz, gelaran pasar rakyat uga dadi pemantik supaya ekonomi warga iso bergeliat mertimbangno kondisi Kudus sing wis ana ning level loro PPKM. Sawetara iku Wulan, salah siji pelaku UMKM ngaku saksuwene pandemi usahane uga terpuruk lan ngalami penurunan omset nganti 50%. Selama pandemi itu agak menurun drastis ya, soalnya kan Bapak juga ini masarkannya ke pasar-pasar, jadi pasar-pasar selama PPKM juga tutup, terus susah keluarnya, baju-baju yang apa di rumah itu numpuk semua, jadi kurang lebih ya menurun gitu lah. Oh, sampai berapa persen gitu? 50% ada, jadi pendapatannya sangat kurang. Adanya bazar seperti ini gimana? Alhamdulillah sangat terbantu sih, soalnya bisa ngeluarin baju-baju yang di rumah yang pada numpuk, bisa pada laku di sini. Maka kami bentuk semacam ada wisata kecil-kecilan. Kebetulan Kudus sekarang sudah level 2, kami juga tetap prokes, bahkan kami juga minta apa ini sebagaimana yang tertera di banner tersebut, ada 5M termasuk vaksin. Maka pagi hari ini kegiatan UMKM tersebut diikuti, kami batasi 10 UMKM, karena ini juga yang baru pertama kali sejarah di Janggalan ada buka luar kegiatan UMKM baru pertama kali ini. Nah, ini kami maksudkan agar di masa pandemik di mana banyak mengalami kesulitan di bidang ekonomi, kami wujudkan untuk tambahan pendapatan atau penghasilan bagi warga. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.